Putri terus. Keren. Ada tempat foto sekarang kayak gini. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Kuala Lumpur, Malaysia, atau kawasan Bukit Bintang. Kenapa aku sore-sore di sini? Aku pun tak tahulah kenapa ya. Jadi apa benda di sini, aku mau bawa kalian jalan dulu di kawasan Bukit Bintang ini. Dan perlu kalian tahu, saya nginap di hostel dekat-dekat sini. Aku nggak bagi tahu ya, takut saya jumpa kalian. Oke, jadi apa benda, lama saya tak jumpa kalian. So saya pun sudah rindu sama suasana di kawasan Bukit Bintang ini. Padahal saya tinggal di Bukit Bintang ya, tapi saya nggak sempat buat video soalnya saya ada sibuk pribadi sekarang. Jom kita lihat dulu apa yang ada di sini. Ini ada tunggu lampu merah. Mungkin kalian rindu ya suasana di kawasan ini. Buat suasana pagi di sini ya. Ini suasana sore.
jadi cukup lama kita nggak buat video di sini ya. Jadi kalau kalian jalan sini, di sini aku akan bagi tahu kalian. Nanti kalian boleh coba makanan ini ya. Daging. Saya suka daging. Apa yang berubah di kawasan Bukit Bintang ini? Kita lihat dulu. Kita coba ngomong di CSO. Ini tempat penukaran duit. Money changer. Starbucks, Starbucks yang gak ada wifi. Bila kalian mau cari ATM dalam kawasan Bukit Bintang ini, kalian boleh lihat di sini ada ATM map. Koi Tea. Ini adalah Hotel Ansa. Ini hotel sangat terkenal di Pelancong kalau datang ke Malaysia ya. Ansa Kuala Lumpur tuh. Pula aku lihat es krim ini. Cuma kita lihat dulu sedikit. Fruity. Jadi fruity ini. Oh.
direnovasi sini, bro. Wah, keren. Ada tempat foto sekarang kayak gini. Kalian mau santai-santai, kalian boleh duduk di atas sana ya. Apa nih? Oh, tempat berfoto-foto gratis ya. Lampu merah.
mewah. Patek Philippe. Grimis bro. Pameran kereta apa nih? Proton, Lotus. Oh, kereta Lotus. Hujan bro. Yeah.
jadi kita balik dulu sebab mau hujan, bro. Hujan. Tetap terkenal ya, please. Orang ngantri terus. Yoga ya, hentikan perampasan organ. Oh. Bukit Bintang, LRT, Monorail. Oke, jadi saya nggak kesana. Saya kejedot sama ini, bro. Ow. Saya nggak pergi sana, soalnya besok baru kita akan buat videonya di sana, bro ya. Ini artis nih. Artis gak tuh? More family.
Jadi beginilah suasana Kuala Lumpur Bukit Bintang, suasana terbaru ya. Besok pagi saya akan bawa kalian jalan lagi untuk melihat suasana Kuala Lumpur. Ada yang berubah sih, tapi selalu bikin kangen ya, walaupun gak ada yang berubah di Bukit Bintang ini. Lagi tunggu lampu merah, bro. Jadi saya sudah kembali ke McDonald ini, soalnya saya tinggalnya di kawasan ini, McDonald ini. So buat kalian yang mau datang ke Malaysia, kalian boleh coba datang duduk di hostel sebelah kiri, sebelah kanan. Inilah tempat saya tinggal di Kuala Lumpur, Malaysia. Jadi saya akan bawa kalian jalan waktu pagi atau sore waktu malam ya, kalau ada waktu ya. Soalnya sekarang saya ada buat kerja pribadi lah. Okay, jadi apa-apa benda, saya akan akhiri video ini sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa di video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa artis lagi. Besok kita buat video suasana lagi ya. Bye.